rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara penandatanganan persetujuan bersama kebijakan umum anggaran pelapon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021 digelar di ruang paripurna lantai 2 gedung DPRD Kabupaten Banjar. Sementara itu di Komen Center Barokah Martapura juga mengikuti acara tersebut melalui video conference yang dihadiri Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman. Setelah melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Banjar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Banjar tanggal 10 hingga 12 Agustus 2020, akhirnya disepakati kebijakan umum anggaran pelapon prioritas anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2021. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penanda tanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, yakni Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Rofiki, Wakil Ketua DPRD, dan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Haji Muhammad Rusdi. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.